Di dalam kehidupannya seperti apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Kehidupannya di dalam, ya bertemu macam-macam orang ya. Ada yang nenek-nenek, ada yang masih ABG, ada yang kasusnya, Mbak. Maksudnya kasusnya bermacam-macam, tapi semuanya narkoba. Terus walaupun kita di penjara, yang katanya tempatnya orang-orang jahat, tapi tidak seperti itu. Di dalam aku banyak sekali ketemu sama orang-orang yang care gitu. Bahkan aku di kamar tuh dimanjain gitu, dipanggil katanya aku tuh baby blue. Jadi kalau habis mandi aku pada ngusapin handuk, pada udah kayak bayi. Ada yang nyandukin, ada yang ngelapin rambut gitu. Maksudnya ya alhamdulillah sih, alhamdulillah pada baik-baik gitu.